meriah dan juga kreatif. Beginilah suasana teater SD 12 Belimbing Raya yang dilakukan oleh para murid di Gedung Saraba Kawa Tanjung Senin tadi. Meski masih tergolong anak-anak dan baru berlatih dalam tempo satu minggu, para pemeran cilik ini terlihat fasih dan percaya diri saat memperagakan aksi perannya masing-masing. Salah satu guru SD 12 Belimbing Raya, Anita Eka Putri, mengatakan, kedepannya diharapkan para murid mampu lebih banyak berpartisipasi dalam pertunjukan teater seperti ini. Kedepannya nanti siswa-siswa kami bisa latihan, bisa berpartisipasi. Ada beberapa teater yang ditampilkan oleh para murid, di antaranya tarian tradisional, tarian anak-anak, dan juga teater sekolah. Muhammad Fauzi, TV Tabalong, melaporkan.